Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back again to English class with Miss Ika for first grade. Nah, anak-anak, kalau sebelumnya kita udah belajar tentang alfabet dan juga numbers, hari ini Miss Ika mau kasih sesuatu yang baru kepada anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang colors, okay? Apakah kalian tahu apa itu colors? Nah, dari gambarnya di sini ada berbagai macam warna. So, colors artinya warna. Oleh karena itu, kita akan belajar tentang warna di dalam bahasa Inggris. But beforehand, Miss Ika akan kasih tahu dulu tentang tujuan pembelajaran. Jadi, untuk tujuan pembelajarannya, the students can identify many kinds of colors in English. Atau dari menonton video hari ini, anak-anak dapat mengenal dan juga mengidentifikasi warna yang ada dalam bahasa Inggris. Oke, kalau gitu kita langsung mulai. Let's start. Nah, hari ini kita akan belajar 9 warna dalam bahasa Inggris. Oke, kita akan mulai ya. Nah, color number one di sini anak-anak bisa lihat warnanya adalah warna merah. That's right. Nah, warna merah di dalam bahasa Inggris adalah red. Merah adalah red. Oke, karena anak-anak sudah belajar alfabet dalam bahasa Inggris, ayo kita eja warnanya bersama-sama. Oke, nah kita mulai dari huruf R, E, D, red. So, merah is red. Oke, now we go to number 2. Nah, warna kedua, dia warnanya adalah warna biru, benar. Nah, kira-kira warna biru bahasa Inggris apa ya? That's right. Biru adalah blue. Good job. Oke. Kita spell bersama. B-L-U-E. Blue. Jadi biru adalah blue. Very good. Now we go to number 3. Kita masuk ke nomor ketiga. Kalau yang ada di layar ini kira-kira warna apa ya? That's right. Ini adalah warna hijau. Warna hijau kita kenal sebagai green. Green. Oke, so how to spell? G-R-E-E-N. Green. Jadi hijau adalah green. Alright, now we go to number 4. Number 4 di sini warnanya adalah warna kuning. So, kuning in English is yellow. Yellow. Oke, sekarang kita eja ya. Y E L L O W. Alright. Yellow. Jadi warna kuning adalah yellow. Oke, now we go to number 5. Nah, sekarang kita udah masuk ke nomor 5. Oke, kira-kira warna ini warna apa ya? That's right, ini warnanya adalah warna ungu. Nah, ungu bahasa Inggrisnya apakah ada yang tahu? Good job! Bahasa Inggris ungu adalah purple. Okay? Ungu adalah purple. Nah, bagaimana mengeja purple? We have P U R P L E. Purple. Okay. So, ungu adalah purple. All right. Now we go to number 6.
Oke, nah nomor 6 ini kira-kira apa ya? So, number 6 adalah coklat. Coklat dalam bahasa Inggris adalah brown. Very good. Coklat adalah brown. Terus mengejanya seperti apa? Oke, brown dimulai dengan huruf B. R, O, W, and N. So, coklat adalah brown. Alright. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Number 7, warnanya adalah warna putih. Betul sekali. Nah, putih dalam bahasa Inggris namanya adalah white. White. Terus bagaimana sih mengeja white in English? We have W, H, I, T, E. White. Jadi ingat bahwa putih is white. Alright, now we go to number 8. Number 8, nah warnanya adalah warna abu-abu. Alright, kira-kira warna abu-abu apa ya? Abu-abu namanya adalah gray. Okay, gray. So bagaimana spell the gray? We have G, R, E, and Y. Gray. Jadi abu-abu bahasa Inggrisnya adalah gray. Alright, sekarang kita masuk ke nomor terakhir, nomor 9. Alright, ini dari warnanya kita bisa tahu bahwa dia warnanya hitam. So, hitam in English we call it as black. Okay? Black. Nah, jadi warna hitam adalah black. So, how to spell the black? We have B, L, A, C, and K. Black. Alright. Jadi kita sudah belajar 9 colors of English. Jadi 9 warna di dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum kita tutup video hari ini, Mustika akan ajak anak-anak semua untuk doing exercise. Oke, kita mulai dari pertama. So, dari gambar ini, can you guess the color? Apakah kalian bisa menebak warnanya? What is this? Very good, it is blue. Good job. Karena warnanya biru, so we call it as blue. Good job. Sekarang, number 2. Can you guess the color? Very good. This one is yellow. Good job. This one is yellow. So we have blue and yellow. Kita sudah punya warna biru dan yellow. So, I think that's all for today's video. Terima kasih anak-anak sudah menonton video Miss Ika. Jangan lupa ulangi kembali pelajaran ini di rumah ya. Thank you so much for watching and I'll see you in next video. Bye-bye!